Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelawak dan pelakon Azli yang dikejarkan ke Institut Jantung Negara semalam disahkan mempunyai masalah saluran darah pada jantungnya tersumbat. Istrinya Aslinda Ayu berkata Azli atau Muhammad Azli Jafar kini ditempatkan di unit penjagaan yaitu CCU untuk pemantauan selepas menjalani prosedur dan pemasangan tiup kecil. Dokter mengesahkan saluran jantung Azli tersumbat sebanyak 99% dan prosedur pemasangan stent terus dilakukan segera. Alhamdulillah keadaannya stabil namun perlu mendapatkan rehat secukupnya sebelum dibenarkan pulang, katanya. Berkongsi lanjut, Aslinda memberitahu suaminya yang juga anggota kumpulan senario itu mula menunjukkan tanda-tanda seperti berpeluh dan sesak nafas selepas selesai kerja pada petang semalam. Dia balik mesyuarat pukul 5.30 petang, dia rasa berpeluh panas dan mengadu dadanya sakit terasa ketat. Setahu saya dia tidak ada sakit jantung, tetapi dia memang ada darah tinggi, sudah 10 tahun ambil ubat selain masalah gout. Dia tidak pernah kena serangan jantung, tetapi mungkin ada simptom yang kami tak perasan. Kadang-kadang tangannya kebas, tetapi saya ingat itu simptom kencing manis, ujarnya lagi. Sedar dengan keadaan Azli, Aslinda terus membawa suaminya ke klinik berhampiran dan kemudian dokter meminta dia membawa suaminya itu ke hospital selepas mendapati keadaannya yang kritikal. Selepas pergi ke klinik, kami sempat balik ke rumah tetapi dia memang tidak dapat menahan sakit. Saya telepon ambulans dan terus dia dibawa ke zona merah, hospital Sungai Buloh. Tetapi tak sampai 10 menit, dokter minta pengesahan untuk bawa ke IJN kerana keadaannya yang membimbangkan.